Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan nge-lab. Kita mau gabungkan dua protokol dalam satu jaringan. Jadi nanti saya punya ini, yang biru ini. Itu nanti kita konfigurasi dengan RIP versi 2. Yang merah itu nanti kita konfigurasi dengan WSPF single area, ya. Jadi nanti masih single area. Posisinya seperti ini. Network-networknya sudah ada. Jadi nanti inti dari lab hari ini adalah bagaimana routing tabel WSPF itu bisa dibagikan ke RIP, ya, RIP. Jadi nanti intinya di mikrotik yang kedua di sini. Mikrotik kedua ini nanti dia menjalankan dua routing protokol. Jadi dia menjalankan dua routing protokol, routing protokol RIP, ya, RIP versi 2, dan dia juga menjalankan routing protokol OSPF. Jadi nanti di mikrotik 2 di sini, nanti dia akan di sini nanti akan ada dua routing protokol, dua routing protokol yang aktif. Kemudian di routing tabelnya itu akan ada dua routing tabel, akan ada routing tabel WSPF, WSPF, dan ada routing tabel RIP. Lah nanti intinya nanti di router 2 di sini nanti posisinya adalah dia akan membagikan. Bagaimana caranya adalah membagikan routing protokol WSPF yang dia punya ke protokol routing RIP, dan dia juga gimana caranya routing tabel RIP yang dia punya itu dibagikan ke jaringan yang dia menerapkan WSPF. Jadi nanti baik yang berada di RIP ataupun yang berada di WSPF itu bisa saling komunikasi. Oke, ya, langsung saja ini, ya, kita konfigurasi. Jadi intinya tadi seperti itu, ya. Jadi nanti intinya adalah kita lakukan redistribute di mikrotik 2. Jadi redistribute itu maksudnya adalah kita akan membagikan routing protokol yang kita punya ke apa gitu, ya. Oke, kita konfigurasi dulu. Ya, kita konfigurasi sama persis dengan yang di sini. Ether 1 saya kasih IP 10. Ether 2 saya kasih IP 01/25, ya. Oke. IP address, at address agak cepat aja, ya. Jadi di sini 10.451 10.451/30. Interface Ethernet 1, ya. Ethernet 1. Ethernet 1. Kemudian saya kasih lagi IP address at address, ya, 10.45.01/25, interface Ethernet 2, Ethernet 2 gini, ya. Nah, kemudian kita aktifkan protokol RIP-nya, ya, kita aktifkan protokol RIP-nya, routing RIP, ya, RIP. Di sini protokol routing RIP saya aktifkan di Ether 1, ya. RIP, ya, interface Ethernet, interface RIP, RIP add dulu, ya. RIP interface add interface Ether 1, ya, saya aktifkan di Ether 1. Kemudian saya send-nya adalah RIP versi 2 V2. Kemudian receive-nya adalah V2 juga. Kemudian saya kasih authentication-nya adalah saya kasih MD5. Kemudian authentication key-nya saya kasih terus belajar. Nah, ya, kita aktifkan itu.
Kemudian saya advertise untuk networknya, ya, routing, RIP, ya, saya masuk network, add networknya. Di sini dia punya dua network ya, ada dua network, network yang ether 1 sama ether 2. Saya masukkan add network, network 10, 4, 5, 1, 0, 1, 0, slash 30. Kemudian network, add network. Ya, 10, 4, 5, 0, 0, slash 25. Nah ya, posisinya sudah aktif, advertise-nya. Ya, advertise-nya. Kemudian saya masuk ke ini, ke Mikrotik. Ini tadi sudah saya konfigurasi, saya masuk ke Mikrotik. Ini ya, Mikrotik yang RIP. Saya aktifkan dulu RIP di Ether 3. Berarti di sini adalah saya masuk saya konfigurasi dulu IP address-nya. IP address, add address. Saya konfigurasi yang Ether 1 adalah 42 ya, 12 ya. Berarti 10.4.5.1.2/30 interface Ether 3 ya. Ether 3 IP address, add address. Kemudian saya kasih IP yang ke Ether 1 yang ke sana. Saya kasih 5 ya, 10.4.5.1.5/30 interface Ether 1. Dan kemudian IP address, add address. Saya ya, ini adalah yang Ether 2 yang ke sini saya kasih 9. Ya, berarti 10.4.5.1.9/30 interface Ether 2. Ya, kemudian masuk ke protokol routing RIP-nya. Di RIP-nya di sini saya aktifkan di Ether 3. Ya, di Ether 3 saya aktifkan dia routing RIP ya, interface at interface Ether 3. Interface Ether 3. Kemudian send-nya adalah saya kasih versi 2. Kemudian receive-nya adalah saya kasih V2. Kemudian tadi authenticate-nya adalah MD5. Authenticate-nya adalah terus besar ya tadi ya. Terus masih belajar ini ya. Belajar. Oke. Dah. Oke, kemudian kita masuk di network, kita advertise network yang kita punya. Ya, add network. Network, network yang kita punya adalah ini semua ya. 10.4.5.1.0/30. Oh ya, slash 30. Ya, slash 30. Kemudian lagi adalah 4/30. Slash 30. Kemudian lagi adalah 8/30. Ya, 8/30. Ini ya. Jadi tadi akan IP address-nya ini, kita punya network-nya ada 048. Oke ya. Kalau sudah di sini berarti kita harus aktifkan juga untuk OSPF, OSPF. OSPF ya. Di sini OSPF-nya juga sama. Ya. Di sini kita aktifkan OSPF di Ether 1 dan Ether 2. Ya, Ether 1 dan Ether 2. Ya. OSPF di sini adalah kita aktifkan interface ya. Kita aktifkan interface at ya, interface Ether 1 dan Ether 2 ya, di sini tadi Ether 1 dan Ether 2, berarti di sini adalah Ether 1 ya, Ether 1
ya. Kemudian silakan mau di konfigurasi apa namanya untuk kasih password atau enggak ya, kita kasih password aja ya. Authentication-nya MD5 authentication-nya adalah terus belajar ya. Oke, kemudian ada lagi copy hello interface, biarkan semua default enggak masalah ya. Nah, kemudian kita aktifkan lagi yang di Ether 2. Di sini Ether 2 saya edit ini aja. Ether 2. Enter. Nah ya, kemudian kita sudah aktifkan apa namanya? OSPF-nya. Kemudian di network-nya, di network advertise network-nya itu kita tambahkan network-nya ya, advertise network. Di sini tadi kita punya network ada 048 ya. Kita advertise semua. Network 10.45 10.30 interface ya. Kemudian areanya adalah backbone ya. Jadi network 0 area backbone, kemudian kita punya satu lagi. Ada lagi networknya adalah di sini adalah 4/30 backbone, kemudian 8. Ya. Kemudian 8, di sini 8. 8, oke. Okay. Dah. OSI-nya sudah aktif, OSPF aktif, kemudian RIP sudah aktif juga di sini. Ya. Kemudian kita masuk ke OSPF 3 di sini, ya, di OSPF 3. Di Mikrotik OSPF 3 di sini posisinya kita pasang IP dulu. Ya, kita pasang IP dulu. Ya, untuk IP-nya adalah IP-nya berarti ini ya, saya pasang di Ether 1 adalah 6. Di Ether 2-nya adalah 13. Gitu ya. Berarti di sini saya pasang IP address at address kemudian 10.45.16/30 interface Ether 1 ya tadi ya. Oh, Ether 1. Ether 1 kemudian kita pasang 13. Ya, 13 ini ya yang ke R4 Mikrotik 4 13 itu ada Ether 2. Kemudian setelah ini kita konfigurasi OSPF-nya kita aktifkan, berarti adalah kita masuk ke routing OSPF ya, interface ya, add interface ya, kita aktifkan di Ether 1 ya, kemudian interface Ether 1 authenticate-nya adalah kita pakai MD5, kemudian authenticate-nya adalah kita terus belajar gitu ya. Jadi itu interface add interface Ether 1. Oke, dah. Kemudian kita aktifkan juga di Ether 2. Kita aktifkan di Ether 2. Oke ya. Dah, kemudian di network kita aktifkan di network yang kita punya. Ya, network add kita advertise network-nya. Ya, edge sorry. Add network ya, network-nya berarti kita punya ini 4 ya. 10.45.14/30 ya, area backbone ya, kita karena satu area backbone, kemudian 13 itu networknya 12 ya, di sini 12. Dah, sosinya udah aktif ya, udah aktif. Coba kita lihat di OSPF neighbor-nya, ini neighbor-nya ada atau tidak. Print
Nah, ini sudah kedetek untuk yang mikrotik satunya tadi, ya. Dia sudah bisa ngobrol. Oke, ini sudah kita konfigurasi yang mikrotik terakhir, yang ini. Mikrotik yang terakhir. Di sini posisinya berarti kita konfigurasi OSPF di ether 1 dan ether 2. Kita pasang IP dulu, ya. Di IP address at address, ya. Berarti IP-nya kita pasang yang ether 1 adalah 14, ether 2-nya adalah 10, ya. Ya, ether 1-nya adalah 14, 10, 45, 1, 14, slash 30, interface ethernet 1, ya. Kemudian untuk ethernet 2-nya, itu kita konfigurasi tadi. Ethernet 2-nya adalah di sini tadi 9, berarti di sini 10. Ya, berarti di sini ada 10. Udah. Kemudian kita masuk ke OSPF, routing OSPF, enter. Kita tambahkan interface-nya OSPF, add interface, add interface. Ya, interface ether 1, kemudian authentic key-nya apa, ya, authentic key-nya adalah MD5, authentication-nya adalah MD5, authentic key-nya adalah terus minus belajar, ya, terus minus belajar, kita aktifkan di ether 1 dan ether 2, ya, kita aktifkan ether 1 dan ether 2. Ya, kita aktifkan di sini di ether 1 dan ether 2. Kemudian tinggal kita lakukan advertise network yang kita punya. Network add network, ya. Kita punya 3 network di sini, ya. Network 10 4 5 1 12 slash 30, ya. Area backbone, ya, kemudian ada 8. Ya, ada 8. 8. Kemudian terakhir adalah yang ke PC, di sini yang ke PC, ya. 0128. Oh, tadi kurang 1 berarti, ya. Sorry. Berarti tadi untuk IP address-nya kurang 1 yang di sini tadi, ya. Yang di sini tadi berarti IP address-nya kurang 1. IP address di tadi IP address-nya kurang yang ke PC. Jadi yang ke PC ada 10.45.0.0.129/25. Interface ether 3. Ether 3. Ya, kemudian tadi kita masukkan ke routing OSPF, ya, kita tambahkan networknya tadi. Ini networknya adalah advertise networknya adalah ini 0.0.128, di sini adalah 25. Oke, dah, posisinya kita lihat di neighbor print. Nah, ini posisinya dia sudah detect 2 mikrotik, ya. Dia sudah detect di tetangganya. Jadi di mikrotik ini dia sudah detect ini dan ini. Oke, ya. Dah, kemudian saya konfigurasi untuk VPC-nya. Ya, kita konfigurasi untuk VPC-nya. VPC-nya di sini VPC 1, berarti IP-nya 02, ya, saya kasih 02. Kemudian gateway-nya adalah 01. Saya kasih itu di IP 10.45.02/25. Kemudian gateway-nya adalah 10.45.01. Ya. 01. Kemudian di sini itu saya kasih
30 ya. Di sini saya kasih 30. IP 10.45.0.1.30/25. IP-nya ada 10.45.0.1.29. Ya, gateway-nya adalah IP router ya. IP router yang di atasnya tadi. Nah. Nah, seumpama ini saya ping ke 10.45 ke saya ke ping ke VPC 1. Jadi saya coba komunikasi ke sini. Saat ini baru ini ya. Ini VPC 1 0 2 gitu ya. Ya. Posisinya dia tidak bisa komunikasi, destination network unreachable, jadi dia belum bisa komunikasi. Kita lihat dulu di router yang di sini, ya, di OSPF RIP-nya ini, ya, di OSPF RIP. Kita lihat dulu apa namanya routing tabelnya. Kita lihat dulu routing tabelnya di IP route print. Apakah dia sudah detect dua routing tabel? Nah, di sini posisinya dia sudah ada dua routing tabel. Dia ada DAR, Dynamic Active RIP. Kemudian ada DAO, Dynamic Active OSPF. Ya, dia sudah ada ini. Lah, agar OSPF-nya itu routing tabel OSPF-nya itu dibagi ke protokol routing RIP dan routing tabel RIP-nya itu dibagikan ke OSPF, maka yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke routing tabel RIP dulu, kita konfigurasi dulu di RIP-nya, RIP, nah, routing RIP, routing RIP, ya, lah di sini ada setting, setting, lah di sini ada yang namanya redistribute, ya, di sini ada set redistribute, ada macam-macam ya, ada redistribute OSPF ya, ada redistribute RIP, mana RIP, oh ya, di sini karena dia RIP dia ada redistribute redistribute fault route, kemudian ada redistribute BGP, kemudian ada redistribute connected ya, berarti ini kalau redistribute default route berarti adalah ketika di router ini ada default route atau 0.0.0/0, maka dia akan dibagikan. Kemudian di sini ada redistribute BGP, berarti kalau di router ini punya apa routing BGP, maka akan dibagikan ke RIP. Ya, kemudian ada OSPF, berarti kalau dia punya routing tabel OSPF, maka akan dibagikan ke routing protokol RIP seperti itu. Kemudian ada redistribute static. Jadi kalau di sini ada routing tabel statik akan dibagikan ke RIP seperti itu. Berarti di sini posisinya adalah saya mau membagikan routing tabel OSPF itu ke protokol routing RIP. Berarti di sini saya set redistribute OSPF. Kemudian saya yes. Ya, berarti posisinya adalah nanti routing tabel OSPF saya akan advertise atau kita bagikan ke protokol RIP. Nah, kemudian di apa namanya di OSPF itu juga sama. Di OSPF ada set di OSPF itu nanti ada di OSPF. Di OSPF nanti di instant ya, di OSPF nanti di instant instant ya, itu nanti kita bisa nambahkan kita bisa nambahkan add instant add, kemudian nanti di sini ada informasi ya, ada informasi bahwa coba kita print dulu di instannya ada apa, bentar ya, print. Oh, di sini posisinya
instant defaultnya sudah ada, kita tinggal konfigurasi saja, ya. Kita konfigurasi saja, berarti di sini adalah di instantnya saya konfigurasi, berarti di sini akan ada ini distribute, ya, distribute default route, distribute connected dan seterusnya. Kemudian ada redistribute rip, ini ya posisinya dia nol, berarti ini harus kita aktifkan, ya. Berarti di sini di instant, instant itu kita set, ya, kita set apa? Berarti di sini default, ya, default misalnya ini set setelah set set redistribute di sini kita mau redistribute apa? Redistribute rip misalkan, ya, rip yes, read di sini as tipe 2, ya, pakai as tipe 2 saja, as tipe 2, ya, ya, kemudian enter. Numbernya adalah 0 tadi, yang ini tadi, yang ini kita mau ngedit, yang ini, yang atas ini, jadi yang kita print tadi 0. Oke, okay, ya. Kemudian itu, ya, sudah tinggal kita aktifkan saja. Kalau di apa namanya, kalau pakai Winbox itu seperti ini, ya, kita tinggal aktifkan ini saja. Ya, jadi di sini ada redistribute rip, dia itu nanti mau disebarkan pakai as tipe 1 atau tipe 2. Ya, kemudian di sini juga ada redistribute default route, ya, connected, static, kemudian BGP, OSPF. Ya, tinggal seperti itu. Dah, kemudian kalau sudah ini sudah kita aktifkan, ya. Kita aktifkan. Ya, kita aktifkan, kemudian kita coba dari sini ke sini, kita ping. Nah, ini posisinya sudah dia bisa komunikasi, ya, sudah komunikasi. Jadi posisinya di sini tadi kita harus router-router yang sebagai perantara, yang dia sebagai perantara antara RIP dan OSPF, RIP dan OSPF, itu harus kita aktifkan yang namanya redistribute, ya, redistributenya seperti ini tadi, ya, kita aktifkan. Kalau di Winbox nanti Anda bisa masuk di routing, kalau RIP berarti RIP, kemudian setting. Nah, ini nanti tinggal kita aktifkan ini redistributenya apa, ya, kita aktifkan yang mana, ya. Kalau RIP berarti misalkan kita pengen ada static route di router kita, mau kita bagikan ke RIP, ya, berarti kita aktifkan, ya, ada OSPF, ada GPP dan seterusnya. Kalau di apa namanya? Kalau di OSPF, routing OSPF, itu nanti di instance-nya di sini yang kita konfigurasi. Ya, seperti itu untuk hari ini. Jadi kita bisa konfigurasi ini, ya, RIP V2 OSPF, ya, jadi bisa kita konfigurasi. Oke, terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.